pada awal-awal November ini terjadi kenaikan pasien yang cukup signifikan ya, dan ini membuat kita harus fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien COVID itu sendiri. Kalau lihat dari data, memang antara Oktober dan November, bulan November ini, pertengahan tahun ini, pertengahan bulan November ini sudah terlihat peningkatannya. Ya. Nah, pada saat ini memang kita sudah masuk ke skenario 2, ya, di mana kita menggunakan seluruh gedung Kemuning untuk menjadi perawatan pasien COVID-19. Dan karena itu, kalau dilihat dari tingkat huniannya sudah mendekati 95%.